Selain daripada ia mengandungi bird nest, kandungan dia, ia juga mengandungi apa yang kita panggil white fungus, okay, white fungus, dan white fungus, American ginseng, dan juga di dalam larutan rock sugar, okay, gula batu. Yang tu yang sedap tu buat gula batu. Okay. Namun jangan risau, gula batu ni dia tidaklah semanis gula pasir. Yes. Ya, namun untuk orang yang ada masalah kesihatan seperti diabetes, ya, dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat doktor terlebih dahulu atau sesiapa sahaja yang ada masalah kesihatan, kerana ABN bukan bertujuan untuk merawat penyakit. Ya, ia hanyalah sekadar minuman untuk membantu anda meningkatkan kualiti kesihatan hidup anda sehari-hari. Okey? Okey, minum dulu bawah ni. Okay. So, jangan risaulah yang ada diabetes. Okey? To be sure ialah checklah, selalu check kandungan gula dalam darah. Kadang-kadang ada ramai juga yang tanya, ini manis ni sesuai ke guna? Jadi, susah kena cakap sebab apa? Masing-masing bergantung pada tahap kesihatan masing-masing. Yeah. Maksudnya, kalau ada diabetes sekalipun, boleh aman. Ya, boleh amal, tak ada masalah. Kita dah ambil manis di sini, kurangkan manis dekat tempat lain. Maybe kalau kita minum teh, jangan masuk ke dalam gula, kan? Okay, dan yang paling penting adalah selalu cek kandungan gula dalam darah. Kalau kita ambil ABN ni, tiba-tiba kandungan gula tinggi. Jadi kurangkan. Okay? Kurangkan. Okay. Mungkin kita boleh cabut dah kot. Jom. Sekarang dah. Kita cabut. Siapa yang bakal memenangi wang dah habis, ya, kita dah bagi dah tadi untuk 5 nama. Okey, di sini di depan saya ada 3 utas rantai tangan emas 916, ya. Kali ini kita cuba nak bagi lebih ramai. So kali ini kita dapat bagi 3 pemenang, ya, yang untuk menerima hadiah barangan kemas. Okey. Okey. Sebelum tu, ya. Untuk makluman juga, okay, bahawa ni untuk makluman juga kepada apa ni semua, okay. Cabutan bentuh pada malam ni ialah cabutan bentuh yang kedua yang kita buat, okay. Cabutan malam ni adalah cabutan bentuh yang kedua. Cabutan yang pertama kita dah buat pada bulan Oktober tahun lepas, okay, Oktober lepas, yang mana pada bulan Oktober lepas juga kita dah pilih 3 orang pemenang, 3 orang pengguna bentuh untuk menerima gelang emas 916, okay, yang berharga lebih RM1,000, okay. Yeah. Jadi harga emas pun sekarang naik, apa ni? Harga emas lebih kurang RM235, tidak silap lah. Lebih kurang harga pasaran RM235. Okay, so jadi makluman juga, sejak kita lancarkan ABN ni pada bulan, lebih kurang bulan Julai tu, okay, sehingga hari ini, okay, hampirlah mencecah 500,000 botol. Apa yang cecah 500,000 botol. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua rakan negara kita, kepada ejek-ejek kita, kepada semua distributor kita, reseller kita. Terima kasih kerana menyampaikan khasiat dan juga manfaat ABN kepada lebih ramai orang. Okay. Terima kasih semua. Lebih kurang apa tadi? Hampir 500,000. Hampir 500,000 botol sudah terjual sejak ia dilancarkan pada Julai tahun 2019. Jika Julai 7, 8, 9, 10, 11, 12, lebih kurang 6 bulan. Walaupun baru lagi, namun Masya Allah, sambutan daripada anda semua sangat-sangat meriah, sangat-sangat memberangsangkan, dan ini menyebabkan kami ingin memberi lebih baik lagi kepada anda. Ya. Okey. Dan juga, belum tu. Dan juga, okey, kita juga buka peluang kepada lebih ramai untuk sama-sama join team, sama-sama join team Anona, okay, sama ada sebagai agent, okay, maupun sebagai kalau nak mula bisnes, sebagai dropship, okay, sama-sama kita guna, okay, guna, dan juga kita share manfaat ABN ni kepada kawan-kawan, okay, orang kata sambil guna apa salahnya sambil share dengan kawan satu pejabat, dengan jiran, dengan saudara mara, okay. So, jadi hanya serendah RM50, you all boleh daftar sebagai dropship, okay? Sebagai hanya dengan bermodalkan RM50, okay, yang kita ada lah, ya? Okay, dengan bermodal RM50, okay, you all akan dapat 3 kotak ABN ini, yeah. Okay, dan automatik, okay, akan didaftarkan sebagai dropship
Yang mana bila kita dah daftar sebagai dropship, untuk net purchase kita akan dapat less 20%. Okay? Sebenarnya dengan RM50 tu, banyak lagi. Bukan saja ABN je dapat. ABN ni 3 kotak. Mm-hmm. Namun kita juga akan membantu anda dalam memulakan perniagaan. Ya? Yes. Jadi, kita ada group support, kita ada produk, banyak channel-channel yang akan membantu anda untuk buat marketing. Ya? Yes. Alat bantu pemasaran lah untuk orang yang baru berniaga, yang tak ada knowledge lagi, yang very very newbie dan rasa nak mula berniaga. Kami membuka peluang perniagaan ini kepada anda dengan nilai modal cuma RM50, tapi nilai sebenarnya lebih daripada itu. Yes. Dapat 3 kotak ABN, anda akan mengikuti program pembangunan usahawan sepanjang tahun 2020. Yes. Ini, dan juga semua alat bantu pemasaran akan disediakan. Okay. Jadi jangan risau macam mana nak mula. Yang perlu anda buat adalah mula sekarang. Yes. Mula sekarang. Okey, okay. Kalau nak join macam mana ada buat ni? Mungkin ada yang tertanya-tanya. Kalau nak join, boleh saja hubungi semua rakan niaga, reseller dan agent Anona. Ya. Nanti agen-agen akan komen dekat bawah untuk untuk bantu anda. Untuk bantu anda bersama-sama di dalam jemaah Anona. Dan kita buka peluang perniagaan ini. Ini memang peluang yang sekali-sekali kita buka dengan nilai, dengan iuran RM50 ini. Kalau sebelum ni biasa kita buka pun dalam RM90 sampai lebih, tapi hari ini kita bagi RM50 sebab mana kita nak tolong lebih ramai orang. Okey, so okay. Jadi mungkin juga ada yang berminat, boleh tinggalkan nombor telefon di komen. Ya, di komen. Nanti apa admin kita akan hubungi. Okay, dan juga boleh juga daftar sebagai dropship ini, daftar dengan apa rekan-rekan kami di seluruh Malaysia. Kalau yang di Sabah, mungkin boleh daftar di Sabah, yang di Johor boleh daftar Johor. Okay, di Sarawak, di Sarawak. Yes. Ya. Kita mahu lebih ramai yang bersama-sama kita di dalam tim, kerana kadang kita tak sempat. Kita tak sempat nak distribute, jadi kita perlukan lebih ramai orang untuk bantulah sebarkan si burung pink ni supaya terbang lebih jauh lagi di serata Malaysia. Jangan risau, jangan risau, kerana saya boleh jamin ABN ni, Anona Bird Nest, sangat mudah dijual. Ya, sangat dia tak macam produk Singapura. Mungkin lah ada pengalaman nanti jual ajuan jadi dropship ataupun agent, dapat produk nanti susah nak jual, tak jalan produk nanti bawah katil dan sebagainya. Okay, saya jamin. Saya berani jamin, okay, yang ABN ni sangat mudah dijual. Sekotak hanya RM18 di Semenanjung Malaysia. Sabah Sarawak hanya RM21. Okay. Kalau lah jadi agent tak boleh jual juga, saya jamin, okay, stok tu bagi balik ke kita, tak ada masalah. Okay, kita akan ambil balik stok tu. Okay, tak ada masalah. Okay, jadi kena cuba dulu dengan terma dan syarat yang kita tetapkan. Maksudnya kenalah usaha. Okay, dengan beli-beli memang tak bawa kati. Itu kata tak jalan, memanglah dah tak buat apa. Ya, sebab memang kita dah ada banyak proven result daripada suri rumah, suri bisnes, daripada mereka yang ini jana pendapatan tambahan, nak tambah duit poket, nak tambah duit belanja, nak tambah duit beli barang-barang rumah, beli groceries, beli apa-apa sahaja pun, yang tanpa mahu mengharapkan duit daripada pasangan kita, daripada suami, ataupun kita memang nak, kita ada impian kita sendiri, kita nak ada something yang kita inginkan, dah lama kita nak beli kan. Jadi inilah peluang anda untuk jana extra income, kerana memang ternyata testimoni daripada ejen-ejen kita yang dah mampu jana 5 angka, 3 angka, lebih daripada RM1,000, RM2,000, dan juga terkini lebih daripada RM10,000. Yes. Jadi nak tahu caranya macam mana, kami akan dedahkan rahsia ini dalam dalam tim, dalam grup rahsia kami, ya, di grup Anona. Yes. So hubungi. Kita maaf ada gangguan teknikal. Okey, tuan saya dah go, saya cabut je. Bismillah. Mudah-mudahan yang nama yang naik ni, ya. Siapa ya? Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nama dia. Okey. Okey, dapat baca tak? Okey, Maniza. Okey, nama pemenang barangan kemas 916 seutas rantai tangan
jatuh kepada Cik Puan Khadijah binti Muhammad Arshad. Okay, dari mana itu Tuan Syah dibaca? Dari Bandar Bandar Tasik Kesuma Barana. Barana. Okay, Puan, okay. Puan Khadijah binti Muhammad Arshad. Okey, nanti kita akan hubungi. Daripada mana saya tak pasti. Jadi Bandar Tasik Kesuma Barana. Barana kat mana? Selangor. Okey, okay. Kami akan hubungi Cik Puan Hadijah. Ada tak Cik Puan Hadijah yang menonton live kita malam ini? Ada tak? Ada tak? Boleh komen. Atau sesiapa yang kenal Cik Puan Hadijah binti Muhammad Arshad. Ya? Okey, nanti kami akan hubungi Cik Puan Hadijah. Tanya. Okey, next. Okey, yang kedua untuk rata tangan emas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Itu dia. Okey. Ha. Yang seterusnya, okey, pemenang seterusnya, alhamdulillah, tahniah kepada Cik Puan Haziqah Azlin Azmi, okey, daripada Taman Seri Serdang. Okey, Taman Seri Serdang. Saya ulang. Cik Puan Haziqah Azlin Azmi daripada Taman Seri Serdang. Terima kasih Cik Puan kerana support Anona Bernes. Tahniah Haziqah Azlin Azmi. Yes. Okey. Ada tak yang tonton malam ni Haziqah Azlin Azmi, anda memenangi Sultan Santai Tangan Emas 916. Tahniah. Okey, next one ni last. Okey, last one aku berdebar-debar ni. Okey, ada apa lagi lah Tuan Syah nak kongsikan pada malam ni mengenai IBN. Oh, apa bagaimana dengan kita punya IBN? Okey. Okey. Kita ada satu lagi cabutan, okey, kepada yang mungkin kurang bertuah lah. Okey, cabutan bertuah. Jadi mungkin yang kurang bertuah, jangan risau, jangan khawatir, jangan susah hati. Kerana cabutan seterusnya adalah pada hujung bulan April 2020. Okay, cabutan seterusnya pada hujung bulan April 2020. Bulan April belum besar lah. Ya. Tanya bulan besar. Okay. Okay, jadi yang mana yang belum yang tak dicabut, jangan risau. Kerana kad anda akan terus berada di dalam akuarium ini. Ada dalam ini. Adalah akuarium ini. Okay, dan kita akan terus cabut nanti bulan April. Okay, mungkin mana tahu, okay, ada nasib baik. Okay, jadi jangan risau. Okay, jadi sebelum tu sedikit makluman ataupun apa informasi berkenaan dengan apa adik kepada Anuna Bernes ini. Okay, insyaAllah dalam masa terdekat bulan 2, penghujung bulan 2 ataupun awal bulan 3, kita akan start rilis Anuna Instant Birdness with Collagen. Okay, Anuna Instant Birdness with Collagen. Okay, yang mana untuk Anuna Birdness Instant Collagen ini, dia yang paling best ni ialah dia lebih besar. Of course, yang kali ini kita tak nak marah dah. Okay, jangan tak nak marah dah. Dia lebih besar, 175 ml. Okay. Yang mana Anuna Instant Birdness with Collagen ni berbeza sedikit dengan ABN. Okay, kerana dia, yang pertama dari sudut saiz dia lebih besar. Yang kedua kandungannya. Okay, kandungan ABN ini ialah ia mengandungi sarang burung, okay, bird nest, of course bird nest, dan juga digabungkan dengan collagen. Okay, digabungkan dengan marine collagen di dalam apa kita panggil rock sugar solution, dalam larutan gula batu. Okay, so jadi apa yang boleh saya katakan, IPN ini sedap. Okay, saya dah rasa semua flavor, saya dah rasa sedap, sangat sedap, terutamanya kalau dia minum sejuk. Okay, sangat sedap. Okay, dan yang bestnya kalau kita cerita tentang collagen, saya rasa pun ini lebih ethereal good. Apa manfaat apabila kita gabungkan benih dengan collagen ni, dah jadi macam mana kau ni? Buat terangkan sikit. Okay, walaupun sarang burung itu sendiri, hasil dia boleh membantu meningkatkan penghasilan collagen secara semula jadi.
dari dalam kulit kita. Namun kita memberikan kelainan untuk IBN ini, ya. Untuk IBN ini sebab beza dia IBN. Okey, ni saya tunjuk, ya. Ni bakal release pada bulan 3 insya-Allah. Jadi kita sudah buka kempen pre-order, pre-launch, di mana dalam kempen pre-launch ini ada dua package yang sangat menarik. Satu package trial, iaitu 7 botol dengan harga RM70, manakala package ekonomi untuk 1 bulan ini, kerana kita nak menggalakkan anda mendapat minum secara konsisten so that you can get more noticeable effects on your skin. Okay, di mana beza IBN dengan ABN, si burung pink. Okay, ini triplet, ya. Sekali maham kan not terkembang 3 tu. Okay, ada lagi satu, saya terlupa nak bawa lagi satu, hibiscus. Kita ada 3 flavor. Kalau ini tidak ada flavor, yang ini ada flavor. Okay, original boba gula melaka dan juga satu lagi hibiscus. Okay, dan kandungan dia cuma sarang burung dan juga collagen saja. Jika si burung pink ABN ada sarang burung, ada white fungus dan juga American ginseng. Sebab apa? Kami tu dapat feedback, ada yang tak suka benda-benda ni. Mm-hmm. Dia nak sarang burung je, dia nak minum rasa burung, nak rasa dekat mulut dia, kan rasa go rasa dekat lidah tu. Jadi yang ini memang banyak lagi. Okey, ini pun anda boleh nampak kalau nanti saya ambil jarak dekat, ya, gambar. Yang ini rasa yang ini original, yang ini gula melaka. Yes. Ya, gula melaka. Satu lagi yang hibiscus saya tertinggal, terlupa nak bawa, minta maaf. Yang itu pun rasa dia macam bunga-bunga. Almost like rose but not rose, ya. Ada rasa, ada rasa sedap lah semua. Nak tahu rasa sedap tu, kena rasa sendiri. Kena rasa sendiri. Jadi bila kita tambah added collagen ni, dia dapat bantu dari sudut, of course, dari sudut kesihatan dan kecantikan kulit. Dan sumber marine collagen yang high quality marine collagen. Yes. So jika anda, let's say lah, anda ada alahan kepada marine sumber marine ataupun makanan laut, mungkin tidak diketahui sama ada dia boleh mungkin anda akan rasa gatal ke, bersin ke. Sebenarnya tindak balas tu bergantung kepada individu. But for me, sebab saya seorang pengidap eczema dan juga seorang yang mengalami alahan memang dari kecil, so I know which source of flavor yang memberikan saya kesan sampingan. Kesan sampingan tu bila saya minum, saya memang akan gatal ataupun saya akan bersin. Okay, jadi itu mungkin sumber yang kurang berkualiti secara pemprosesan dia. Sebab collagen ni pun dia ada banyak quality, banyak grade. Ya, grade yang bagus dia memang dah di formulasi sebegitu rupa so that dia dapat penetrate ke dalam satu tubuh badan dengan lebih efficient dan tidak akan meninggalkan kesan-kesan yang tidak diinginilah. Di so far, saya memang alahan pada seafood. Saya ambil marine collagen yang ada di dalam IBN ini. So far, alhamdulillah tak ada the unwanted side effects. Saya tak rasa gatal, tidak ada timbul rashes. Itu semua saya dah cuba sendiri. Yes. Sebelum saya approve this formulation untuk anda sendiri minum. Ya, yang pentingnya ialah siapa yang pernah minum collagen ni tahu lah, kan, collagen ni dia agak berbau, kan. Tapi yang pentingnya untuk IBN ni, walaupun ada collagen tetapi you all takkan rasa hanyir, takkan rasa bau collagen tu. Okey, so, jadi rasa sedap lah, senang kata rasa sedap. Okey, so, jadi kena cuba. Dan juga untuk sekarang, Tuan Puan maklumkan tadi, kita ada kempen pre-order yang mana boleh pre-order daripada HQ dan juga daripada semua rakan niaga maupun ejen-ejen kita. Okey, yang mana kalau kata you all ambil package untuk sebulan 30 botol, akan dapat free 6 botol free lagi. 6 botol. 6 botol berharga RM60. Okey, just imagine, beli 30, free 6. Okey, terpulang 6 tu nak minum ke, nak jual ke, terpulang. Tapi RM60 free, siapa nak bagi? Okay, so jadi boleh apa order daripada link apa ni yang HQ ataupun agent dan juga runner kita share di Facebook. Okay, insyaAllah apa ni di apa bulan, insyaAllah daripada maklumat daripada pengilang, insyaAllah bulan 3 kita akan jadi, insyaAllah awal bulan 3. Okay, ada yang tanya berapa harga packing?
Aluna Burness, harga Aluna Burness packing baru. Sebotol RM10. Okey, sekarang promosi. Sekarang promosi sebotol RM10. Okey, sebenarnya kita punya recommendation price adalah RM11. Okey, RM11 tetapi sekarang RM10 sahaja. Jadi lepas launching nanti harga akan balik pada RM11. Yes. So harga sekarang RM10, kita ada package percubaan dan juga package ekonomi. Package percubaan 7 botol RM70. Tapi nak jimat beli package ekonomi untuk sebulan 30 botol RM300 free 6 botol. Yang biasanya untuk ambil package ekonomi ni boleh bayar 2 kali. Okey, dalam sistem nanti bayar deposit dulu separuh dan juga separuh lagi bayar apabila barang nak dihantar. Okey. So jadi 2 kali boleh bayar. Right? Okey, tinggal satu saja lagi nama. So berdoa. Mungkin nama anda akan naik. Kali ini jejaka. Okey, kali ini jejaka. Okey. Pemenang yang terakhir untuk malam ini, untuk cabutan kali ini ialah Encik Ahmad Farid bin Muhammad Yusof dari Bukit Kampung Bukit Sepang Kano, Kuala Terengganu. Mungkin customer Kak Suri jejaka yang menang. Mudah-mudahan dia mungkin boleh berikan hadiah kepada isteri ataupun kalau belum berkahwin mungkin boleh bagi pada mak, kan? Okay, saya ulang sekali lagi. Pemenang ketiga yang berjaya memenangi cabutan bertuah Anana Business serta serantai tangan emas 916 jatuh kepada Encik Ahmad Farid bin Muhammad Yusof dari Kampung Bukit Sepang, Kuala Terengganu. Oi, Terengganu lagi. Badan dua orang Terengganu deh. Tahniah semua kepada pemenang. Pemenang wang tunai, pemenang barang kemas pun kita dah umumkan. So ada 10 nama lagi yang kita akan umumkan lagi nanti di posting. Ya, kita akan umumkan di posting ya. 10 nama yang akan mendapat satu kotak Anana Bird's Nest melalui perkongsian di media sosial yang terbaik menggunakan hashtag AlwaysAnana. Yes. Kita lupa nak pesan, jangan lupa untuk siapa yang menuntut untuk share Abby Live ini. Share Abby Live ini banyak-banyak. Share di grup-grup supaya mungkin orang tak apa nanti ada yang nak beli daripada you all ataupun nak jadi daftar sebagai agent ataupun dropship. Okay, so jadi share. Okay, share secara ramai-ramai berjemaah, insya-Allah ada rezeki masing-masing. Ya, okay. Dan juga nanti kita akan cari yang bertuah. Untuk yang share malam ni pun nanti kita akan pilih secara rawak untuk dapat juga satu kotak Anana Bird's Nest. Si burung pink satu kotak untuk malam ni yang dengar live ini sampai habis dan share. Okay. Baik. Alright. Sebelum kita kita tamatkan live kita pada malam ni, burung ni. Okay. Yeah. Suka saya untuk ulang apa untuk ulang. Selain daripada semua orang berpeluang untuk menang apa rantai tangan emas ini, okay, dengan hanya membeli 5 kotak, okay, dan hantar peraduan kumpul dan menang untuk setiap 5 borang ini akan layak satu cabutan. Okay, juga dan cabutan kita akan buat pada bulan April 2020, okay, penghujung April 2020 setiap 3 bulan. Okay, dan juga pada malam ni kita juga mengadu-adukan siapa saja untuk join tim Anana. Sama-sama kita sebarkan manfaat dan juga rahsia Anana Bird Nest ataupun Instant Bird Nest. Okay. Dengan join kita sebagai sama ada sebagai dropship, okay, yang mana promosi dropship bermula pada malam ni dengan serendah RM50 sahaja. RM50 pun dapat bantu anda menggalakkan duit tersebut
menjadi ribu-ribu dan puluh-puluh. Yes. InsyaAllah dengan tindakan yang betul, mindset yang betul dan strategi yang betul yang kita sudah plan untuk satu tahun ini, jom ikut saya dan seluruh jemaah Al-Nana untuk membantu anda. Yes. Mengukuhkan lagi ekonomi rumah tangga. Okay. Itu dia. Alright. Okay. Jadi sekian sahaja FB Live kita malam ini, di mana syukur Alhamdulillah Allah mengizinkan kami untuk berkongsi lagi rezeki ini dengan anda semua melalui perniagaan Al-Nana dan juga produk Al-Nana Business, dan menyebarkan manfaat ini untuk membantu meningkatkan lagi kualiti kesihatan hidup anda. Dan mari sama-sama kita usahakan lagi, tingkatkan lagi usaha kita. Jangan risau yang tak menang, kad anda kekal dalam akuarium tersebut. Yeah. Kita akan ulang lagi, cabut. Yes. Lagi, cabut lagi, cabut lagi. Yeah. Jangan henti berdoa. Yes. Yeah. Dan jangan lupa untuk beli lebih banyak, maka peluang anda untuk menang lebih tinggi. Okey. So, jadi terima kasih banyak kepada semua yang setia bersama Al-Nana Business. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum.